Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa menyaksikan pertama kali seseorang membaca
Saya itu
diperbolehkan. Apal, tapi di tempat agama, kok ini zaman kecil itu. Saya tuh punya guru ngaji, sing brewo atau apa? Membaca surat Fatihah di dalam sholat, lalu dia tidak membaca
Memang ada ayat 98. Kenapa? Lengkau warnanya ayat. Itu maksudnya dapat bikin. Bismillah betul. Tukur ayat bismillah ya. Ada ada. Bapak, kau tak minum
wajib dengan perjamahan untuk mereka. Tapi begitu rahmatnya Allah untuk umat ini, begitu lembutnya Allah untuk umat ini, maka Muhammad, maka hukumnya boleh sehingga mubah oleh. Ada satu riwayat, seseorang ini biasa sholat fardu, sholat jamaah ini seperti 27 kali lipat sholat berjamaah. Maka orang ini tidak punya teman, bingung di tengah hutan, bingung. Akhirnya sholat isaknya diulang sebanyak 27 kali sampai begini kehilangan sholat berjamaah. Malamnya dia mimpi naik kuda sangat kencang lewat Shiratal Mustaqim, naik kuda tiba-tiba dari belakang berselip kuda kencang bes. Tanya apa itu? Adalah pahala orang berjamaah satu kali, sedangkan kuda ini 27 kali kembali. Itu lebih lembut dari orang yang memiliki karomah sampai
tidak sebanding dengan orang-orang yang melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu Afdhul Karamah, dan ini paling mulianya keramat, keramat sekali gede itu keramat yang kita bisa mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Tidak ada satu pun keramat yang lebih besar daripada mereka yang melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad. Karamah paling besar. Tidak ini keramat ini. Untuk paling utama saya.
bai'ah itu syarat jadi imam untuk masuk pameran. Itu bisa model-model. Terus kalau yang jadi imam puasa, mengenai majlis taklim itu penting, ilmu ini penting. Tidak ada ceritanya orang jadi imam di masjid tanpa dipilih lagi. Dipilih dulu, dilihat bacaan sholatnya, bacaan istiqomahnya bagaimana, silakan jadi imam. Nah, kalau prosedur seperti ini, kalau di kegiatan, apa yang kegiatan? Jadi imam yang kegiatan. Jadi tidak terkecil kegiatan, sampai dihubungi. Mengenai sinyalnya, satu daerah saya lupa. Pemilihan takbir masjid. Kira pemilihan camat dari Allah. Nah, kok ternyata anggaran masjidnya besar. Makanya kayak takbir masjid manapun harusnya pemilih adalah wilayah setempat atau para ulama setempat. Mereka yang menentukan, bukan kekuasaan. Saya umatnya biar bahwa kalau umat bisa diharap masjid ini lama boleh tidak boleh masjid ini kan mulainya sama miliknya Allah wakaf. Nah beda kalau masjid ini bagi terserah masjid ini wakaf milik umat Islam. Inventarisnya orang besar, tak boleh. Orang-orang juga gitu, bangun masjid itu juga hati-hati, waktu dinding jamai. Orang bangun masjid memilih, orang bangun masjid itu tidak boleh ditempati toilet.
ada kemungkinan, dua kemungkinan. Tapi kalau sudah orang tidak makan, tidak mengkonsumsi fikih, pasti sudah iman. Jadi lebih penting mana? Makan atau fikih? Lebih penting fikih. Makan atau fikih lebih penting? Makan. Lebih penting mana? Lebih penting. Kami ceramah masih boleh ini kata orang ini kaki dulu ini kan masuk dari ini harus stress masukkan dari pencapaian itu. Maka Fatihah ini dalam kitab Uzadul Musafirin diceritakan bahwasanya Kaisar Romawi menulis surat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab yang isinya aku membaca kitab Injil yang tidak terdapat beberapa huruf, yaitu adalah huruf fa, kha, za, do, fa, za, jim, shin. Maka ini adalah ayat yang paling istimewa di muka bumi dan tidak bisa muncul di kitab manapun kecuali yang memegang adalah Nabi akhir zaman. Maka kami mencarinya di kitab Zabur dan di dalam kitab Taurat. Raja Inggris ini sama Raja Umar menolakkan huruf-huruf itu, suatu surat yang tidak ada huruf-huruf. Maka kami cari di Taurat, kami cari di Injil, kami cari di Zabur, tidak ada. Dijawab oleh Raja Umar, si Bukhara itu sering dipahami istimewaan surat langsung bangsa tersebut masuk di dalam Islam. Mari orang kalau penting betul, arti rasa. Orang kalau penting rasa tidak betul. Dia paham atas yang Allah berikan, yaitu istimewaan surat Fatihah. Surat Fatihah ini adalah pembuka dialog, pintu dialog. Kalau seseorang ingin berbicara kepada Allah, bacalah surat Fatihah. Maka kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu dijadikan kita manusia-manusia yang bisa hadir di majelis ta'lim. Mudah-mudahan kita diistimewakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan serta kita mendapatkan ma'unah kuatan lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan untuk kota Tuban diberikan keselamatan, diberikan keistimewaan, sehingga kita tetap menghadapi segala ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita.